Channel, pada yang channel aku, as you can see on the title, aku kali ini mau sharing tentang Umbrella Lips. Honestly, ini udah kayak ketinggalan zaman sih sebenarnya. Tapi pas sekarang lagi nggak tahu sih, lagi kayak nggak pengen pakai makeup apa-apa, ternyata kalau pakai Umbrella Lips oke juga, nggak kelihatan tiba-tiba nyonyor gitu di bagian sini, tapi bikin fresh aja gitu. Terus aku kayak cari tahu gitu, apa sih ombre lips yang lagi happening sekarang. Salah satunya adalah merek 3CE, aku juga nggak tahu gimana cara yang benar mengucapinnya. Ini adalah kosmetik dari Korea. I hope you enjoy this video. Stay tuned. Di penghujung weekend ini aku baru bikin video. Kenapa? Karena aku lagi seenak itu sama makeup. Aku kayak nggak punya hasrat untuk makeup gitu. Jadi ya, kebetulan aku kemarin abis order si 3CE ini. Jadi apa salahnya sih aku sharing langsung ke kalian. By the way, kayaknya aku lebih baik swatch dulu kali ya. Ini yang pertama. Ya Allah, lagi ada yang motong keramik lagi. Nomor 114. Warnanya kayak gini. Berikutnya ini ada yang Mousse, M-O-S-S. Ya ini kayak agak keping-pingan gitu. Semua basic warnanya tuh nude, tapi mereka katanya bisa di mix-mix gitu dan cantik-cantik. Sekarang kita ke yang 116, Inked Heart. Wow, ini kayak agak nge-peach gitu, agak lebih terang warnanya sedikit. Di sini tuh tulisannya matte, tapi aku nggak ngerasa ini matte-matte banget, jadi nggak berat gitu. Ini agak-agak peach ke coklat-coklatan gitu. Selanjutnya, ini ada yang nomor 117. Ini Cheekful. Wow, ini warnanya gelap tapi kenapa cantik banget ya. Lips, lihat deh, lucu banget sih warnanya. Cantik banget. Nah, ini selanjutnya ada yang beda sendiri ya. Dia nomor 909, Smoked Rose. Warnanya hampir sama. Kalau ngeliat kayak gini malah kayak lebih packagingnya lebih cocok gak sih sama yang tadi. Dia agak kemerahan tapi agak gimana ya, agak lebih merah di sini. Oke, jadi ini warna-warnanya secantik ini. Dari 5 warnanya aku suka semua jujur, tapi nggak tahu ya kalau sudah diaplikasikan ke bibir aku bakalan cocok atau enggak. So ya, yeah, kita mulai. Untuk ombre lips yang pertama, aku mau pakai base-nya si yang 116. Aku mau ambil yang Mousse. Aku nggak tahu Mousse atau Muse, tapi tulisannya M-U-S-S. Oh iya, emang tahu kayak agak kayak cake gitu, vanilla gimana gitu. Gemes banget nggak sih, imut banget, lihat dia masuk lubang hidung aku aja bisa. Ini tuh satu package isi 5, range harganya antara 120 sampai 150-an gitu. Oke, dia ternyata teksturnya nggak terlalu creamy ya pas dikebibirin. Gila, gini juga. Udah cam, aku mau ombre-in sama yang packagingnya warna paling gelap, ternyata dia nggak gelap. Ini yang 909, yang Smoked Rose. Au! Di kamera kelihatan nggak ya? Sumpah ini aslinya cantik banget loh. Apa aku kurang deket? Gimana? Kalau deket penuh banget muka gue. Tadam! Gimana ya? Ini kayaknya kalau ke acara formal juga bagus sih menurutku. Ini aslinya fresh banget loh pakai lipstick ini. Kelihatan bibir gimana ya? Paling nah, udah paling bodoh udah enggak sih kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke ombre lips selanjutnya. Bibir aku sudah kembali suci. Sekarang aku mau pakai base yang nomor 114 114. Kenapa bagus-bagus ya? Selanjutnya ini aku mau ombre-in dengan si Cheekful nomor 117. Ini yang paling gelap di antara mereka. Aku sering banget ngeliat orang pakai
yang kayak gini, ombrenya yang gelap gitu di dalam. Tapi aku kayak jadi galak banget gitu kalau pakai lipstick yang kayak gini. Jadi kayak langsung semdu aja gitu kayak. Nah, jadi ini ombre lips yang kedua. So, ini dari deket kayak gini. Please kasih tahu aku, komen di bawah ombre lips yang mana yang kalian suka. Komen di bawah. Ini bibir aku sudah kembali suci seperti sedia kala lagi. Next, aku mau pakai yang 115. Bakalan aku mau bikin kayak agak sedikit peachy gitu, tapi let's see. By the way, aku udah dua kali nge-ombrein ini, aku ngerasa agak kesulitan ngeblendnya antara satu warna dengan warna yang lain. Jadi, aku mau bereksperimen. Aku mau aplikasinya yang pinggirnya aja gitu. Ini nggak full, jadi ntar kesannya yang kedua tuh nggak begitu nimpah, jadi nggak terlalu sulit buat di-blendnya. Terus aku mau pakai yang 116 yang Inked Heart. Oh yes, Oke, ini warna aslinya lebih keluar. Jadi sejujurnya ombre yang pertama dan kedua aku kayak nggak ngedapetin perbedaan yang signifikan. Jadi kayak warnanya hampir jadi hampir sama gitu, jadi kayak kecampur. Dan yang ketiga ini aku coba dengan cara pertama kalian line luar, lalu bentuk yang dalamnya dipakein di dalam. Jangan base-nya kalian full dipakein satu warna di bibir baru ditimpah, itu kayak hasilnya kurang memuaskan menurut aku. Nah, ini yang ketiga. So guys, itu dia tadi swatch kelima warna dari TCE lipstick yang lagi happening itu, yang katanya bisa diombre-ombre gitu. Base warna mereka tuh sama, tapi sesuai dengan apa yang tadi aku udah bilang, ternyata mereka tidak begitu bagus kalau di blend dengan satu dengan warna yang lainnya. Jadi kalau mau diombre itu lebih baik dua, bikin dua layer gitu, terus kalian tetap biar ngeblend dan hasilnya emang sesuai dengan warna yang di swatch itu. Kalau langsung dibikin satu warna, satu bibir baru ditimpa, itu warnanya jadi kayak yang nomor satu sama nomor dua, jadi kayak nggak begitu kelihatan ombrenya. So, aku pengen tahu kalian sukanya sama warna yang ombre yang mana, atau kalian personally warna satu-satu gini kalian suka yang mana. Kalian bisa dapetin 3CE lipstick ini, online shop itu udah banyak banget sekarang dijual, udah gampang banget didapetinnya. Kecil-kecil banget, ini memang yang mini size karena aku nggak mau beli yang gede. So, kalau kalian yang punya rekomendasi produk yang lagi happening dan pengen aku cobain dan bikin first impressionnya kayak gimana, komen di bawah. Dan yang aku usahain, yang aku utamain adalah barang-barang yang memang affordable. Jadi emang aku bakalan rekomendasiin bukan yang high-end gitu. Jadi kalian juga gampang nyarinya, kalian bisa cobain juga di rumah. So ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like videonya, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya aku bisa tetap hidup. Jangan lupa klik subscribe juga, jangan lupa komen, jangan lupain aku pokoknya, jangan lupa untuk tetap support aku. Thank you so much for watching, I'll see you guys on my next video, bye bye. Menjijikan.